kasus ini bermula dari adanya uploadan di salah satu media sosial official milik HW, di mana di dalam media sosial tersebut tertera bahwa ada promo terkait dengan pengunjung yang mengatakan bernama Muhammad dan Maria akan mendapatkan free satu botol minuman beralkohol. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW. Yang pertama, saudara EJD, laki-laki umur 27 tahun, selaku direktur kreatif HW. Kemudian tersangka kedua atas nama NDP, perempuan 36 tahun, selaku head team promotion yang bertugas mendesain program dan meneruskan ke tim kreatif. Kemudian yang ketiga, tersangka DAD, laki-laki 27 tahun, yang berperan sebagai desain grafis yang membuat desain virtual. Kemudian yang keempat, saudari EA, perempuan 22 tahun, selaku admin tim promo yang bertugas mengupload konten ke media sosial. Kemudian yang kelima, saudari AAB, perempuan 25 tahun, selaku social media officer yang bertugas mengupload postingan sosial media terkait HW. Kemudian yang keenam, saudari AAM, 25 tahun, sebagai admin tim promo yang bertugas memberikan request atau permintaan kepada tim kreatif dan memastikan sponsor untuk event-event yang ada di HW.